teman-teman, jadi kali ini saya ini lagi test drive Suzuki Katana GX ya, tahun 1993. Jadi Katana GX ini emang udah mengalami beberapa perubahan, maksudnya perubahan ini di upgrade lah ya, ditambah lebih cakep, ditambah lebih ganteng, sama ada beberapa perubahan yang cukup signifikan. Karena asli bawaan pabriknya Katana GX 1993 ini, dia belum 4-wheel ya, belum 4x4. Nah namun Katana ini jenong juga, udah, ini ya, udah dirubah menjadi 4-wheel, jadi 4x4. Terus bagian bodinya juga udah mengalami perubahan. Aslinya Katana GX ini kan bentuk atapnya agak cembung ya. Nah cuman ini udah diganti menjadi trapez, jadi ala-ala tipe Suzuki Jimny lah, Suzuki Jimny. Nah untuk beberapa teman-teman ya, saya bukan mengedukasi sih, memberi pengertian atau menyamakan persepsi dulu lah mengenai istilah, karena orang masih ini nih, masih siapa, masih tabu lah, masih ya, ambigu. Jimny, Suzuki Jimny sama Suzuki Katana itu sama enggak sih katanya, atau gimana sih? Nah saya akan memberi persepsi persamaan dulu, terserah lah orang mau setuju dengan saya atau tidak. Cuman saya membaca beberapa literatur. Jadi untuk teman-teman sekalian, para pecinta Suzuki Jimny atau Suzuki Katana, kita harus bisa membedakan dulu sebenarnya istilah Suzuki Katana sama Suzuki Jimny itu beda. Bedanya gini nih, kalau Suzuki Katana itu teh generasi kesininya, generasi sebelum generasi yang atapnya jenong, istilahnya ke atas. Nah ini versi Jimny-nya. Cuman yang paling ini mah, yang paling, bukan paling dominan, yang paling benar-benar membedakan mah istilah Jimny sama Katana itu biar gampang ya. Kalau Jimny mah yang namanya Suzuki Jimny ya, itu udah 4x4. Nah, kalau yang 4x2-nya baru itu namanya Katana. Jadi ya, untuk beberapa rekan atau teman, supaya persepsi nanti enggak membingungkan, kalau yang mau mengikuti persepsi dengan saya, menyamakan persepsi dengan saya dan teman-teman yang sudah inilah, jadi kita bedakan dulu. Tuh, Suzuki Katana itu sama Jimny. Kalau intinya mah, kalau Katana mah 4x2 ya, ya. Kalau Jimny mah 4x4 gitu aja ya. Tuh, biar gampang. Jadi oke, setuju. Itu asli bawaan pabriknya gitu. Untuk Katana kebanyakan 4x2 dan untuk Jimny kebanyakannya 4x4. Dan di Indonesia barang yang paling langkanya itu di Jimny ini. Karena barangnya sedikit, dengan kondisi di zaman sekarang yang dipelihara pun populasinya semakin kecil juga. Makanya orang banyak dicari dan harganya pun di atas harga pasaran Katana Jimny itu. Jadi untuk teman-teman ya, oke, biar sepakat gitu aja. Jadi sengaja saya juga ini test drive sambil nge-review ini mengajak Om Pahmi ya, karena Om Pahmi ini salah satu penghobi, emang penghobi merek Suzuki juga. Betul. Dia punya Suzuki Karimun, dia punya Suzuki Katana ya. Di motornya dia punya Suzuki Inajuma ya, gitu. Jadi sengaja saya ajak biar emang kita ngobrol-ngobrolnya dan mengedukasi atau memberi inilah masukan ke teman-teman supaya emang paham dan sejalan, dan gimana mengenai spesifikasi teknis ya mengenai Katana yang saya test ride ini. Nah terus saya yang mau dikasih tahu ke teman-teman itu, kita juga harus bisa membedakan, karena dari Katana ini dia ada dua tipe ya Mia. Yang satu Katana DX, yang satu Katana GX ya. Nah bedanya kalau Katana GX itu dia udah power steering. Pertama power steering, yang kedua dari segi jok ya, jok. Yang kedua dari yang paling mencolok lampu depan. Yang DX itu kebanyakan kotak dan tidak power steering. Tapi kalau GX sudah lampu bulat
dan sudah power steering juga. Gitu. Cuman ada beberapa emang yang deck juga yang udah lampu bulat ya. Ya. Nah ya, yang itu yang membedakan benar-benar kata itu, jadi ya kalau yang deck itu dia si jok belakangnya tuh tidak menghadap ke depan, ya, tapi dia ke samping. Tuh, kayak angkutan umum lah, nah, kayak gitu. kalau yang GX ini ke depan ya. Ya. Nah jadi emang yang membedakan antara GX itu sama deck itu, yang pertama emang tadi masalah power steering dan enggak, kedua masalah jok, yang ketiga masalah lampu. Emang lampu, cuman emang udah ada, karena saya pernah dulu memiliki yang GX juga udah bulat ya, cuman emang kebanyakan itu. Nah kalau dari menurut pengalaman Om Pami selama pakai Suzuki Katana ya, itu kelemahannya apa sih, kelemahan Katana? Yang pertama emang suspensi agak keras ya, itu udah jelas ya. Ya yang berikutnya kira-kira gimana Om? Kalau kelemahan Suzuki Katana sebetulnya dibandingkan dengan Suzuki Karimun. Kenapa saya membandingkan dengan Suzuki Karimun? Karena mesinnya hampir sama. Oh, mesinnya sama ya? Ya, tipenya hampir Suzuki sama. Carry, Suzuki Katana, Suzuki Karimun, hampir mesinnya tuh sama kayak gitu. Okay. Nah, tapi dari segi kelemahan di Katana itu sebenarnya tidak ada menurut saya ya. Karena yang mungkin yang saya pernah alami, Suzuki Katana saya selama dari pertama punya ke bengkel cuma jangan ganti oli aja gitu. Emang gini ya teman-teman. Jadi Suzuki Katana ini bisa dibilang emang yang bandel ya. Gitu, terus gitu. Perawatannya juga mudah. Ya. Nanti kita secara spesifikasi teknis bagian luarnya nanti kita akan review ya di tempat yang agak teduh, karena ini di luar emang cukup panas ya. Intinya jadi karena Katana ini terakhir diproduksi tahun 2005. Nah ini, dan itu paling istimewa. Nah ini kebetulan yang saya test drive ini Katana keluaran tahun 1993. Cuman ini udah good looking pisan lah ya. Udah enak dilihatnya karena emang udah mengalami beberapa perubahan, di upgrade senyaman dan sebagus dinikmatinya lah ya, ya. Cuma secara akselerasi emang mesin apa kalau dibanding Karimun mah ini ada Karimun perbedaan ya. Lah, ada perbedaan. Cuman Katana ini Pak banyak digemari sekarang karena emang produksinya berarti tahun 2005. Makanya ya, sekarang untuk yang baru juga ini malah dikeluarin lagi yang Jimny ya. Ya. Nah, Jimny harganya udah luar biasa mahal. Ya. Udah luar biasa mahal, terus dia udah, nanti kita juga akan review lah. Ada Jimny yang baru itu yang tahun 2020-2021. Cuman ini saya test drive dulu yang Katana 1993 ini. Nah, ini kan untuk segala medan ya. Ya. Nah, kita akan coba ya ke medan-medan yang agak berat nih. Ya. Ini gimana ininya suspensi dan kalau untuk Suzuki Katana dan Jimny, kita tidak rekomendasikan gitu bagi penonton yang ingin mempunyai mobil hobi di awal tetapi tidak suka off-road. Kayak gitu. Itu nah, ini nih Mi, masuk ke jalan jelek ya, kita coba nih. Nah, ya. Sengaja saya nih dimasukin ke jalan yang agak jeleknya sesuai habitatnya gitu. Karena ini Katana ciri khas dimanapun selalu ada pegangan tangan Om. Itu buat apa sih sebenarnya? Nah ini fungsinya. Oh, kalau di jalan jelek tuh. Oh nah. Nah di habitatnya jadi, sebagai penumpangnya tuh. Saya juga baru ngeh dan paham sekarang bahwa ternyata pegangan tangan ini. Jadi untuk pegangan si
si pengemudi sebelah, apa, penumpang sebelah ya. Karena kalau pengemudi mah langsung bisa pegang setir ya. Kita kan gini gitu. Emang tidak bisa dipungkiri lah ya, kalau katana emang suspensinya agak keras, cuman untuk ke medan-medan yang berat ini tidak masalah, bebas aja gitu kan. Tapi udah segini mah cukup nyaman nih, ini mah. Four wheel juga. Ini udah ditambah ini four wheel nih. Ini setelan apa ini untuk 4x4-nya. Jadi untuk medan-medan berat enggak usah khawatir ini karena jadi rodanya bergerak semua empat depan belakang apa jalan semua ya kalau 4x4. Dan pedal ini yang membawa harga mobil ini semakin melambung, semakin tinggi gitu. Ya. Dilihatnya seperti ini tapi fungsinya memberikan efek yang tapi sangat. Tadi saya masuk ke jalan butut gak nih, masih enak-enak aja jalan. Kurang bagus mungkin om, kalau takutnya pemirsa ada yang belum ngerti bahasa Sunda butut itu apa gitu. Nah, saya bangga orang Sunda tuh. Iya, Sunda kan betul. Jadi intinya saya udah test drive mobil Katana ini. Ini masih oke, masih nyaman, kaki-kaki juga masih bagus ya, tidak ada suara-suara aneh. Ya. Masih tidak ada suara jangkrik. Enggak ada lah, masih gitu. Masih oke lah, masih bagus. Nanti kita akan bahas interior luarnya ya. Interior dalam dan test drive mah mungkin cukup lah untuk beberapa teman-teman. Intinya Katana mah pokoknya mah mobil segala medan dan ya. Katana pun di Jepangnya banyak variannya itu om yang harus diketahui juga. Ada JA, di JA itu juga banyak tipenya, ya, banyak itu lagi ya. Itu tuh yang membedakannya di dashboardnya, setirnya itu juga banyak variannya. Sama kayak Suzuki Karimun gitu. Katana tuh banyak varian dari Jepangnya gitu. Jepang di sana lah ya, karena Suzuki Katana dan Suzuki Karimun tuh bisa memberikan ikonik tersendiri di khususnya di merek Suzuki ini gitu. Dan sekarang yang saya tahu Mami ya, jadi Katana teh apa ya, jadi nggak ada pasaran harga ya, jadi ada. Gimana tabu gitu. Kalau yang udah seneng udah harga berapa aja di jadi ini tebak terus. Emang tidak bisa dipungkiri ya, variasinya harganya juga emang cukup tinggi gitu. Ini mah AC masih nyaman nih, masih dingin, masih nyaman. Terus ini interior masih ini sebenarnya dalamnya orisinil cuman dibungkus kata yang punyanya. Ini backlighting juga nih masih orisinilnya. Masih orisinil. Itulah. Jadi gambaran interior dan kenyamanan mah tadi lah udah dibahas ya. Ini kita tinggal nanti eksteriornya. Intinya Katana ini tahun 93 masih benar-benar nyaman lah dipakai. Ya. Terus bagi penghobi Suzuki lainnya, takut ada yang request pengen di review apa, boleh bisa nanya-nanya ya, ada yang mau ada Suzuki apa gitu. Karena di sini ada pawangnya Suzuki ini. Pawang Suzuki. Oke, ketemu lagi dengan channel Bikers Spesialis, yakni channel untuk para penghobi baik itu kendaraan roda 2, roda 4, atau barang-barang hobi lainnya. Di depan saya ini udah ada satu unit mobil Suzuki Katana tahun 1993 tipe GX. Kita akan coba ulas sedikit, bahas sedikit eksterior interiornya dan beberapa part yang emang udah mengalami upgrade-nya, karena secara keseluruhan ini mobil benar-benar udah kelihatan good looking lah ya, enak dilihat dan dipakainya pun saya rasa untuk tahun 1993 masih cukup nyaman karena ini sama yang punyanya benar-benar dirawat. Jadi mobil ini udah mengalami beberapa perubahan. Nanti kita juga akan ngobrol dengan salah satu rekan saya yang emang dia pecinta merek Suzuki. Nanti akan kita coba panggil ya. Om Pami, sini Mi. Jadi Mi, kita akan bahas mengenai mobil Katana tahun 93 ini nih. Ini Katana GX. Kalau Katana GX itu dia udah power steering ya. Betul. Sama dia joknya, dia ngadepnya ke depan. Ya. Kalau yang DX dia belum power steering. Terus joknya dia berhadap-hadapan. Jadi Om Pahmi nih, kita akan bahas yang menarik Om Pahmi mengenai mobil ini apanya sih? Pertama, kalau saya ada beberapa emang yang kita nanti kita bahas ya. Ya. Pertama apanya? Pertama, atasnya ya? Dari atapnya. Nah. Karena ini
menganut Suzuki Katana tahun 93, tapi atasnya sudah diganti dengan trepes. Trepes ya, jadi kalau aslinya dia agak cembung ya. Ya, betul. Nah, itu yang paling menarik sehingga masyarakat awam mengiranya ini tuh Suzuki Jimny SC. Aslinya, tapi ini aslinya tuh Suzuki Katana, tapi sudah dirubah atasnya. Yang kedua, secara luar, secara dalamnya ini sudah 4x4, 4x4. Itu yang lebih menarik dari Suzuki Katana lainnya. Jadi udah 4 wheel ya? Nah, udah 4 okay. wheel, sudah bisa masuk ke segala medan lah, seperti itu. Nah, sebagai pengetahuan buat teman-teman yang memiliki Suzuki, ketika dia pengen upgrade ke yang dibentuk trepes, ini lumayan nih harganya. Jadi setahu saya ini pakai merek SGP ya. Harganya itu sekitar 4-5 jutaan lah. Belum biaya pemasangan. Ya. Belum nanti biaya pemasangan dan biaya las dan pengecetannya mungkin ya sekitar 7-8 juta mah harus disiapkan. Keluarkan. Untuk hanya merubah bagian atasnya atap aja. Ini. Nah, ini terus secara tampilan luar ini juga udah pakai pemanis stripping nih. Ini stripping custom ya. Dia pakai warna abu sama lebih muda dikit gradasi supaya emang menyesuaikan ke warna putih bawaan mobilnya. Nah, terus karena dia udah 4x4, ini udah dipasang ini nih, Mi. Udah dipasang pilok nih. Jadi ketika akan diaktifkan 4x4-nya, ini diputar bisa diputar noh. Ini ya. Ini aktif ini. Nah, bagian ban ini udah di-upgrade, Mi, karena emang ini udah pakai merek apa, Mi? Sama peloknya. Dunlop. Dunlop ya? Ya. Grand Track MT. Dia ukurannya ringnya masih tetap ring 15 ya. Betul. Cuman ini diameter bannya lebih luas. Ukuran bannya dia 235/75 ya. Jadi lebarnya 235 terus tingginya dia 75. Nah, dan yang membedakannya ketika kita mempunyai mobil bagus ini di kaca film. Ini yang paling utama yang membawa kesan mobil itu kelihatannya elegan ya, elegan luxury. Manis, luxury. Karena kalau misalkan dikasih kaca film yang gelap dari luar tuh tidak kelihatan si mobil itu mempunyai karakter dari seorang yang mempunyainya. Biasanya ketika karakter yang mempunyainya bagus, bisa merawatnya, pasti akan menggunakan kaca film yang agak bening karena ini tuh membawa banget kesan bedanya. Membawa karakter gitu. Lah. Jadi ini saya bahas sedikit. Ini emang udah pakai kaca piram. Ini kaca piram dia pakai ini 20% lah ya. Tuh. Jadi kelihatan mobil itu lebih elegan, lebih kelihatan dalamnya. Tapi bisa membantu juga menahan panas dari luar ya. Ya betul. Jadi gambaran umum mengenai eksterior tadi sekilas sama saya dan Om Fahmi udah dibahas. Yang paling signifikan ini udah ada perubahan di atapnya. Ya. Terus ban peroknya juga dia udah ganti, tambah lebih kekar, lebih gagah ya. Terus ini depannya nih udah ditambahin lampu juga ini ya. Supaya mungkin pas malam dipakai ke medan kabut. Yang emang agak gelap atau ada kabut ini pasti akan sangat membantu ya. Betul. Terus yang perlu dibahas mengenai mobil ini apa nih? Karena nanti kita akan ulas juga ketika kita test drive ya. Betul. Ketika test drive gitu. Jadi tampilan luar mah ini mobil aduh enak-enak banget dilihatnya. Nah, ini yang membedakan antara GX sama DX. Kalau misalkan DX itu tuh lampunya kotak, persegi kotak. Nah, ini DX. Dari DX tuh dari 93 sampai 2005 dipastikan lampunya bulat. Kayak tapi gitu. Enggak Mi gini, tapi saya dulu pernah punya Mi. Oh iya. Karena peralihan mungkin ya. Oh, mungkin. Tahun 93 juga DX ada yang udah bulat. Cuman emang tidak power steering sama joknya ke samping. Oh iya. Cuman tadi emang ciri yang paling utamanya mah dia tidak power steering dan lampu dan jok lah ke samping lah. Tuh. Nah, ini sebetulnya ini banyak hal yang sepele tapi bikin manis gitu. Kayak antena ini sebenarnya hal yang simpel ya. Cuman ke membawa istilahnya mah menambah kegantengan berapa persen lah ya ke mobil ini gitu. Gambaran keseluruhan mah eksterior mah ini seperti ini udah benar-benar nyaman dan enak dilihat ya. Nyaman dan enak dilihat. Nanti untuk beberapa teman yang memang mau menanyakan masalah ini silakan
tanya di komen, nanti akan dibantu sama saya atau Om Fahmi ya, supaya emang bisa mengedukasi juga untuk teman-teman pecinta katana. Kita sama-sama belajar lah ya, kita sama-sama belajar, karena tidak ada yang lebih pintar atau bukan saya menggurui atau apa, intinya ayo sesama penghobi katana, ketika pengen mencoba katananya dibikin lebih bagus, kita diskusi sharing lah ya. Ini Om, mesinnya mau coba dilihat nggak? Mesinnya lah sama aja, gitu-gitu aja intinya. Siapa tahu ada yang belum tahu mesin katana itu seperti oke, apa. Oke, coba Mi, dibuka aja. Coba tuh, ya, saya yang buka ya. Dilihat. Dan tahu nggak cara buka tahu katana di mana? Samping. Ah. Taunya kan biasanya di sebelah sini gitu. Nah, kan biasanya orang itu kalau apa untuk buka kap mesin itu dari kanan ya. Ini mah di kiri. Ini mah sebelah kiri nih, mah sebelah sini. Mana coba? Kan enggak tahu. Ini Om di sini. Oh, di dalam. Aduh, lupa. Nah, jadi untuk katana itu ini di dalam ini ya, pembukanya jadi cukup khas di dalam laci. Di dalam lacinya. Ini saya buka ya, tarik. Tuh, nah, udah kebuka. Tong Mi, dibuka Mi. Siap. Tuh. Wah. Ini benar mobil. Tadi sebenarnya tidak mau saya buka, tapi emang ketika dibuka benar-benar ini mobil kondisinya bagus, bersih nih. Benar, iya. Berarti benar-benar dirawat sama yang punya ini. Mobil yang punya kalian pun tidak mungkin sebersih ini mungkin. Biasanya hanya untuk dipakai. Ini mobil punya teman kita, rekan kita Pak Haji Eran. Jadi dia emang penghobi, iya. Motornya juga banyak. Nanti kita akan coba mainlah ke rumahnya biar betul, bisa betul. Teman-teman tahu juga. Jadi setelah dibuka emang benar ya Om Fahmi ya, ini bersih banget nih. Bersih banget. Tuh, nggak ada noda. Nggak ada noda, nggak ada oli, nggak ada apa-apa. Benar-benar dirawat nih mobil istimewa. Ya. Nah, semakin kita mempunyai motor mobil tua, kita bisa merawatnya. Rawat dengan baik. Ini bisa jadi nilai investasi gitu. Jangan di emas aja, di kendaraan yang tiap hari kita pakai juga akan menilaikan value yang sangat tinggi ketika kita setuju. Bisa merawatnya. Gitu. Setuju. Oke. Karena kendaraan tuh yang saya tahu ketika beli baru, dipakai, besok dijual, pasti turun harganya. Nah, beda dengan mobil hobi ya. Gitu. Kita setuju. Semakin bisa merawatnya, semakin nilai juga value. Ada nilai tambahnya, ada value-nya gitu. Ya. Ada opportunity juga, ada harapan. Tuh. Oke, kita tutup aja Mi ya. Tutup aja lah. Siap. Sok. Oke, teman-teman. Jadi, secara sekilas, tampilan luar memang seperti inilah. Kalau spesifikasinya mah nggak jauh beda dengan ya. Katana-katana yang lainnya. Cuman emang ini udah ada perubahan di sini sama udah dirubah. Udah 4x4. Jadi ke medan yang berat ini nggak usah khawatir karena sudah dipasang 4x4. Jadi kalau interior nanti kita akan sambil ngobrol. Gambaran secara keseluruhan mah ini nih ban belakang juga. Serep ini di sini tempatnya. Ini udah tanpa pemanis juga, ini lampu stop rem ya untuk pengereman ini nyala gitu. Gambaran umum mah mungkin seperti ini. Tadi sudah dibahas yang sekilas-sekilas, intinya bahwa mobil hobi itu ini bisa dibilang mobil hobi lah. Di sini Om Fahmi. Siap. Bisa dibilang ini mobil hobi ketika emang dirawat, dinikmati, ini bisa jadi karya seni ya, jadi betul. Punya nilai tambah ya. Jadi kita benar-benar harus sayang lah kendaraan ya. Yang benar-benar kita senangi, kita pakai supaya ya. Emang bisa jadi karya satu karya seni lah, ada nilainya. Jadi mungkin gambaran secara umum mengenai katana 93 GX ini saya cukupkan sekian. Seperti biasa, kita semua sama, kita semua saudara, dan jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni, sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Ya. Demikian bahasan mengenai Katana GX tahun 1993 yang cukup menawan ini. Kita ketemu lagi di bahasan berikutnya. Wassalam.